Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini saya mau menunjukkan media pembelajaran interaktif yang digunakan sebagai pembelajaran, yaitu media edukasi lapisan bumi. Dan ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3. Seperti biasa, di sini yang kita jalankan adalah file index. Ini kita klik dua kali, dan dia akan langsung membuka tab browser dan akan menampilkan halaman yang seperti ini ya. Oke, untuk pertama kalinya kita klik ini. Nah, di sini yang saya buat adalah diminta untuk memasukkan nama. Dan jika tidak memasukkan nama, hanya login saja atau masuk, maka akan ada sebuah peringatan yang seperti ini ya. Nah, warning, kamu harus mengisi nama terlebih dahulu. Kembali, kalau dia sudah mengisi baru bisa masuk ya. Kita masukkan aja nama saya sendiri. Oke, seperti ini, dan kita klik masuk. Nah, ini audio musiknya sudah berbunyi otomatis. Walaupun kita masuk ke materi misalnya ya, kita kembali lagi. Nah, dia akan mengulang dari awal ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita akan atur audio dulu. Kita kecilkan aja suaranya seperti ini. Atau kita hilangkan. Nah, di sini ada 4 pilihan audio ya. Backsound 1, backsound 2, backsound 3, dan backsound 4. Kita turunkan audionya. Kita tutup. Nah, di sini tadi ketika kita masukkan input nama, maka di sini akan muncul ya. Nah, seperti ini. Dan ini ada animasi untuk judulnya. Kita masuk dulu ke bagian pendahuluan. Nah, ini pendahuluan. Di bagian pendahuluan ada materi kompetensi belajar, KIKD, dan indikator. Ini kita bisa scroll. Nah, ini kita naik saja. Ini ada indikator, ini ada KIKD dan pencapaian kompetensi. KIKD indikator. Di sini ada pendahuluan materi. Ini kalau kita klik dia akan membesar. Kita klik lagi, dia akan mengecil. Nah, di sini juga ada melakukan kegiatan apa. Oke, kita masuk ke bagian penggunaan modul. Nah, ini penggunaan modul sudah dijelaskan di sini. Kita kembali lagi, kita masuk ke deskripsi modul. Deskripsi modul ini menampilkan interface-nya dari setiap scene atau slide dan diberi penjelasan. Ini kita bisa scroll ke bawah. Nah, jadi ini materinya. Kita masuk ke bagian yang lain, misalnya ke bagian rangkuman materi. Nah, seperti ini dia rangkuman materi. Ada 14. Kita masuk ke bagian ini ya. Daftar rujukan dulu. Nah, ini daftar pustakanya. Oke, kita langsung masuk ke bagian materi. Nah, di bagian materi ini ada 5 materi yang dibahas. Ada permukaan bumi, lapisan atmosfer bumi, ada lapisan litosfer bumi, lapisan hidrosfer bumi, dan pengurangan risiko bencana alam. Kita masuk ke sini dulu. Nah, di sini ada audio hover. Masuk ke sini. Nah, di sini dijelaskan permukaan bumi itu seperti apa. Di sini ada deskripsinya juga. Kalau diklik dia akan membesar. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga bisa diperbesar. Oke, kita lanjut. Ini kerak bumi.
Dan kalau dia habis ke materi selanjutnya, maka akan ada perubahan warna kayak gini. Kita kembali. Nah, oke, kita lanjut ke bagian menu belajar yang lain. Nah, ini kita masuk ke bagian lapisan bumi. Nah, di bagian lapisan bumi ini ada scroll tag lagi, dan di sini ada juga gambar. Nah, di sini ada audio video ya. Kalau kita klik, nah akan ada memutar audio. Di sini juga ada scroll pen-nya, navigasinya. Kita tutup. Nah, itu ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian tabel lapisan atmosfer bumi seperti ini. Kita lanjut lagi. Tekanan udara seperti ini, ada deskripsinya, perhatikan gambar di samping, yaitu permainan panjat pinang ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah enggak ada materi lagi, jadi kita ubah warnanya aja. Oke. Nah, ini kita kembali ke menu belajar yang lain. Masuk ke bagian lapisan litosfer bumi. Nah, di sini ada contohnya juga. Ini kita bisa scroll ke bagian bawah. Di sini ada bukti tambahan. Seperti ini juga ada penjelasan. Ini kalau kita klik, dia akan membesar. Nah, kita kembali. Oke. Kita masuk ke materi yang lain. Selanjutnya di sini ada lapisan hidrosfer bumi. Seperti ini cuma satu slide saja. Kalau kita ini tutup, maka di sini akan ada informasi untuk keluar aplikasi. Kalau misalkan dari Android, ini cukup menekan tombol kembali pada smartphone ya. Oke, kita kembali. Masuk ke bagian pengurangan risiko bencana alam, bagian materi 5. Nah, di sini juga ada dijelaskan pengurangannya. Ada juga video ya. Nah, di sini ada deskripsi tentang ini ya, menjelaskan pengurangan risiko bencana. Nah, ini juga ada penjelasan lagi. Nah, oke, ada video lagi nih ya. Nah, oke, kita next. Di sini ada poster. Ada juga penjelasan, next lagi. Ada juga poster dan diberi penjelasan. Nah, ini kita kembali. Nah, untuk materi ini sudah selesai tampilannya. Kita masuk ke yang lain. Kita masuk ke bagian ini, audionya kita kurangkan dulu. Masuk ke bagian profil pengembang seperti ini, cuma ada scroll text saja. Kita masuk ke daftar rangkuman, sudah. Kita masuk ke evaluasi ya. Nah, di sini tadi sudah dimasukkan nama, jadi dia muncul lagi di sini. Nah, di sini juga ada deskripsi. Silahkan dibaca dulu, ada 20 butir, dan kalau sudah siap klik mulai. Nah, ini tombol mulainya. Nah, ini soalnya 1 dari 20, dan kalau sudah selesai diklik pilihan jawaban, tinggal langsung kirim jawaban. Nah, untuk hovernya di sini, ketika dia melewati tombol ini, dia akan berubah warna ya. Nah, kita masuk ke bagian jawaban, kita pilih sembarang saja. Oke. Kita pilih jawab sembarang, ini actionnya apa? Nah, di sini ada juga jawaban yang bisa di-scroll. Kita pilih ini misalnya. Oke, ini ada penjelasan bumi, mantel bumi dan kerak bumi. Kita coba jawab yang pertama. Ini jawabannya acak ya. Ini kita
Kita jawab sembarang saja. Nah, ini terakhir, soal terakhir dari 20 soal yang sudah terjawab 19. Ini terakhir. Nah, ini tentang apa? Kita bisa lihat di sini jawabannya adalah tentang aksi setelah gempa, reaksi setelah gempa, aksi setelah gempa, aksi saat gempa, antisipasi gempa. Nah, ini ya, kayaknya seperti ini. Kita coba cek hasil akhir. Nah, nilainya adalah 35 ya, berarti benar berapa ya? Kalau 20 maka ini ada benar 4 ya. Oh ya, kurang. Ada benar 7 ya. Jadi totalnya adalah 35%. Dan keterangannya ini gagal. Dan ini juga ada informasi juga. Halo Mbah Yudi Nur SPDI, ini nilai akhir kamu ya. Ini bisa dilihat, dan kalau misalkan ini kurang maka akan muncul sebuah informasi untuk mengulang ya. Ini kita bisa klik ini, maka dia akan langsung dihadapkan ke menu ini ya. Nah, seperti itu. Oke, itu kemudian kita masuk ke bagian menu utama lagi. Nah, seperti ini, dan tampil lagi yang seperti ini. Oke, itu dulu untuk review media pembelajaran interaktif dengan materinya adalah lapisan bumi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.